satu ekor 1 ringgit. Satu ekor. Ini satu ekor 3 ringgit. Dia tak macam biasa punya yang cuci apa, yang cuci toilet punya dia banyak soda. Dia kalau soda banyak, dia cuci dia jadi pucat lah. Itu shining hilang. Pasar Pudu. Ini suasana Pasar Pudu, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guys. Oke, hari ini aku lagi ada di Pudu. Ya, kita lagi jalan ke Pasar Pudu. Sebab aku udah lama ya tak kemari itu. Ini adalah pasar terbesar, salah satu pasar terbesar yang ada di Kuala Lumpur. Pasar Pudu, Pasar Coket, pasar banyak sih. Tapi kapan-kapan lah kita datang ke Coket. Lari-lari. Cipun tepung gindang sental ya? Saya bukan. Ini bunyi juga. Si hari ini kurang ramai ya. Tapi tak macam biasa ya, ramai hari ini. Oh ya, aku lagi pilek ini, demam. Thank you.
Jogja saja ini. Ini apa nih bro? Ringgit gitu di Malaysia. Ini apa nih dia guna lori hari? Center. Seluar bro, ukuran besar. Tapi panas ya, padahal baru pukul 10:30 ini. Ya pagi udah panas, nanti sore udah hujan. Dan begitulah sekarang ini di Kuala Lumpur. Oke, di sini kita boleh cari burung. Banyak ya sangkar burung. Panas bro. Kita boleh jalan ke sana ini, nanti tembusnya ke belakang jual sayur. Aku mau ke sana tapi nanti kita pusing lah bro. Sorry bang. Nah, kita pusing belah sana bro. Kita pusing ya dari sana ke belakang. Pasar ini mengingatkan aku sama Pasar Jatinegara, Jakarta ya. Kalau kalian pernah ke Pasar Jatinegara, Jakarta, dia gini dia bro. Ada jual-jual hewan, jual ikan. Jual burung pun banyak ya di Jatinegara. Tengok-tengok aja. Ini akuarium ya. Dari yang kecil sampai yang besar ada bro. Kayak gini. Oke, okay. Sorry ya. Tapi bagus ya. Walaupun kita melarang merekam, tapi dia bagus bro, kasih taunya. Tapi kalau kalian mau koleksi akuarium, boleh datang ke pasar ini ya. Oh, ini apa nih? Ya, di Pasar Jatinegara Jakarta banyak juga kayak gini bro. Oh, ini rumput laut ke apa ini? Banyak.
Satu ekor 1 ringgit. Satu ekor. Ini 1 ekor 3 ringgit nih. Nanti loh. Ya sekali jual makan di dalam. Nanti. Nah, ini juga jual makan nih. Ikan-ikan. Mungkin dia sekali ini ya, piara, maksudnya boleh banyak gitu, boleh jadi berkembang dia. So, kita jalan sebelah sini bro. Di sini juga kalian boleh cari baju ya, ini baju second, 6 ringgit. Serba 6 ringgit nih, macam di macam di Central Petaling Street. Cari barang musik lah. Ya yeah, bos ada power bank biasa banyak power bank di sini. Alah sama tuh mah faham adik. Ya, ini lah bingung. Ini 13. Ini 10. So, kita kemana? Kita ke belakang lah. Ya, kita ke belakang bro. Aku mau cari makan mungkin. Buat kita tablik ya. Dia asal dia keras, ha? Dia pelan-pelan kembang dia lembut. Ha, itu masa kita perlu sikit. Elok. Dia bersih, dia ada shining. Dia bersih, dia putih, dia kilat. Dia tak macam biasa punya yang cuci, apa? Yang cuci toilet punya dia banyak soda. Dia kalau soda banyak, dia cuci dia jadi pucat. Ha? Itu shining hilang.
dia tak sama. Tapi dengan syarat kotor di luar lah, jangan kotor masuk dalam. Kotor masuk dalam memang tak boleh tangan. Membersih lantai. Dia kotor masuk dalam lah, macam orang tatu lah. Itu tak buat sudah masuk. Itu macam elok. Dia atas kotor degil, bawah kotor biasa. Dua jenis pancung. Tadi saya cerita toilet, toilet degil 1.5 lah. Kalau mop biasa, itu lain. Itu mop biasa 2 penutup 10 liter air lebih. Pasal itu debu-debu sedang tangan. Habis 3.40 1.15, 3.40 garanti pakai. Garanti, tak boleh tangan 1.15, 3.40 bro. Kalian boleh coba ya. Untuk boleh toilet, untuk lantai, untuk kereta juga ya. Boleh ya. Tempat 3. Okay. Beli 15 ya. Beli satu penyemprot. Tapi murah ya. RM15 dia berapa mililiter ini? Ini setengah liter bang ya? Iya betul. 500 ml. Ini pati pekat. Okey, thank you. Ringgit. Kalau okey tambah lagi. Okey, boleh. Ingat ini alamat kedai saya dekat depan ah. Okey, thank you. Okey. Okeylah, kita tanya aja sih. RM15. Handphone. Oke, di sini kita mau cari makan, bro. Mungkin ada makan atau apa ya? Nah, ini berempat kereta juga, bro. Soya, bro. Ini bagus sih soya ini. Masih ada gak dia? Nah, di belakang ini pasar basah, bro. Jual-jual sayur, jual ikan ya. Jadi dia nyatu ke depan sana. Apa nih? Dan ini cukup besar sebetulnya ini sampai ke sana ya. Itu ke hotel itu. Rismore Hotel. Ya, Rismore Hotel sana ya. Ini kawasan pasar. Mungkin aku mau cari makan. Ada kue. Iya bang. Besar ikannya bro. Thank you. Kita punya. Nah ini tuang. Oi,
bos. Motor naik nak pula. Sorry. Ketam. Ini namanya ketam, bro. Baik, ketam, murah, ketam, murah, ketam, murah, ketam, ketam. Ketam, di Indonesia namanya kepiting. Banyak Bangladesh juga. Pasar Pudu. Ini suasana Pasar Pudu, bro. Oh, ini ada pisang nih. Masih luas nih ya, boleh ke sana, ada lorong ke sana. Mungkin ada yang boleh beli di sini. Ada
ya udah kan. Oke, sekarang kita di belakang, di penghujung ya. Nah, ini di atas nih jalan nih, bro. So, aku mau cari sesuatu. Apalah yang boleh ku beli ini? Bro.